salah si Halo bro, lagi di mana? Di rumah bro. Kita jalan-jalan yuk, lihat yang seger-seger. Ayo, jemput ke rumah ya. Siap, OTW bro. Oke. Ayo bro, berangkat. Sowe ne, kuluwe le. Pakai helm enggak? Enggak usah, rambutku udah pakai pomade nih, nanti rusak. Iki kok lek tilang polisi piye? Sudah aman aman. Oke. Siang pak, apa bapak tidak melihat lampu merahnya menyala? Melihat pak. Kenapa kok tetap dijalankan tidak berhenti? Saya tidak melihat ada bapak polisi di sini. Oh mas, segede saya gini nggak kelihatan. Iya pak. Helmnya kenapa nggak digunakan? Tinggalan di rumah pak. Tinggalan di rumah? Iya. Oh gitu, saya tilang dulu ya. Jangan pak. Tidak ada pak. Nah, ini sudah damai kok. Jangan pak, jangan ditilang. Saya ambil helmnya aja, oh, aja dulu pak. Maaf pak, sampai silakan ambil helm, ambil surat-suratnya dulu ya. Rumahnya di mana? Di sana. Sana pak. Di mana ya bener nih? Sana, sana pak. Sana. Ayo bisa terserah, yang penting rumahnya jangan jauh-jauh. Nanti lama-lama saya bawa kantor nih kendaraannya. Kamu di sini dulu, saya ambil helm. Ya, jangan lama-lama ya, aku takut. Santai bro. Ya. Saya pakai dari bawah untuk teman saya pak. Nah gitu kan ganteng bagus, tapi lebih ganteng lagi diklikkan ini. Nah terus surat-suratnya mana? Surat-surat SIM, STNK-nya mana? Lupa pak. Ya udah ini rumahmu dekat sini toh? Iya pak. Ini di bawah motornya, saya tahan SIM-nya. Iya. Ambil dulu surat-suratnya. Iya iya pak. Oke pak. Pak, ini SIM-nya. Pak. Orangnya mana nih? Kok suaranya tak kedengeran? Pak. Di bawah pak. Nah ini. Mana suratnya? Hei, SNK ada, SIM ada, helm ada, tapi tetap hilang. Loh, kenapa pak? Surat ada, helm ada, sudah saya pakai, kenapa saya tetap ditilang pak? Tetap ditilang toh, lah motor rumah nah. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.